SMPN 1 Bandung dengan judul Wasiat Eyang segera dimulai dengan para pemain Azan Fajri SPD sebagai Abah, Raden Mas Rana sebagai Eyang, Selvi Niftia sebagai Mbok, Hadi sebagai Sabla, Sandy sebagai Sembu, Indriani sebagai Omas, dengan produser anak-anak kok yang pengen lihat ibu. Sekarang ada latihan terakhir di perguruan ini. Ilmu Eyang sudah kalian serap semua. Eyang bangga punya murid. Bahkan Eyang turunkan. Yang ini ada-ada aja. Mana mungkin Eyang muda lagi. Sekarang aja yang ajarinnya. Mumpung kita lagi semangat nih. Eyang bangga pada musimpung. Eyang bangga. Kamu memang murid yang kritis dan penasaran dengan ilmu-ilmu yang belum kamu ketahui. Tablang, Tablang, kamu bagaimana? Mau nggak ilmu itu? Dari tadi kok kamu diam aja? Tablang, kamu mau nggak ilmu kumpas Eyang? Oh, emangnya ilmu apa sih? Heh, kamu itu kalau lagi belajar selalu seperti itu. Nggak pernah merhatiin guru. Kalau ilmunya mudah sih, aku mau ya. Tapi kalau ilmunya sulit, nggak salah. Nanti saya pusing. Ya Allah, kenapa saya dapat murid seperti ini? Penantan! Jangan tiru si Sablang ya. Anak muda yang seperti ini yang membuat generasi bangsa kita bodoh dan diajar bangsa lain. Mau kapan majunya bangsa kita kalau mental generasi mudanya seperti ini? Gak mau belajar, malas mikir. Tonton, tolong diingat, kalau ada pejabat yang mentalnya seperti itu bukan murid Eyang ya. Eyang, kapan sih ngajari ilmu bangsa? Sekarang udah lulus. Pasti anak Abah pinter-pinter niru Abahnya. Biar adik ini kan jawara di kampung ini. Ada apa, Bah? Dari tadi ngomong sendirian aja. Alhamdulillah, Mbok. Anak-anak kita, si Omas dan si Sablang, udah lulus belajar silatnya. Di perguruan silat Meong Pae. Abah, jangan so tau ah. Dapat berita dari mana, Bah? Radio aja nggak punya. Jangan anggap Abah enteng. Biar begini juga, Abah tuh jawara di kampung ini. Jadi, Abah tuh sama tahu. Abah kan punya ilmu yang dapat melihat masa depan. Dasar Abah, kalau ngomong pasti nggak mau kalah. Syukur kalian sudah pulang selamat. Tapi, di hati Mbok masih ada ganjalan. Mbok mikirin pendidikan kalian selanjutnya setelah lulus nanti. Memangnya ada apa, Mbok? Bukannya Mbok sudah janji akan melanjutkan pendidikan kami supaya pendidikan kita tinggi, jadi keluarga kita dipandang oleh masyarakat. Itulah yang Mbok pikirkan. Abah kamu tidak setuju kalau kamu melanjutkan pendidikan kalian. Abah, ngomong atuh, saya tidak tega ngomongnya. Begini, Omas, Sableng, setelah lulus nanti si Sableng supaya bekerja di pabrik aja, karena tahu
sendiri biaya pendidikan sekarang. Intinya mah, biayanya mahal aja. Jadi, karena kita gak punya apa-apa, kamu akan Abah Rawinin sama saudara kaya. Jalan. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. SLTA negeri ya, hampir rata-rata sudah ada ya, di Kecamatan Bandung alhamdulillah sudah ada, pemeraian ada, di Kecamatan Kibin juga banyak warga Kecamatan Bandung yang sekolah di SMA Kibin. Kebetulan saya juga selaku ketua komite SMA Negeri Kibin dari tahun 2004 sampai sekarang masih jadi ketua komite di SMA Kibin. Ya. Oleh karena itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an kelas 9. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sampai selanjutnya putra-putri kita terus sekolah dan terus belajar ya. Ini pesan saya kepada adik-adikku ya, setelah SMP mau melanjutkan, mau kemana? Kemana? Astagfirullahaladzim. Ya sabar aja Neng Gelis, nanti juga kebagi ya, ya. Iya, ya. Jangan berwalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edo Saifuddin, Bapak Kepala Dinas.